Nah ini teman-teman ya, saya sudah nyampe lift ya. Itu bawaan saya ya, masih satu tas, masih bawa telur, masih geret ini. Semuanya butuh perjuangan ya teman-teman ya. Tetap semangat demi masa depan keluarga. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah, berkah untuk keluarga. Amin ya rabbal alamin. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana ya, karo aku Nia Amri Vlog. Lah pagi ini saya lagi di luar ya teman-teman ya. Saya mau belanja sayur, hari ini hari Sabtu. Biasanya satu minggu sekali saya beli sayur ya teman-teman ya. Ini hari Sabtu, hujan lagi. Ini tadi dari pasar yang satu mau ke pasar yang satunya lagi ya. Ini udah dapat belanjaan barok. Kalau hujan-hujan belanja itu ribet. Masih bawa payung, masih bawa kereta ini buat sayur. Ribet banget teman-teman ya. Tapi gak apa-apa, tetap semangat. Semoga lelahku menjadi lillah dan berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Ayo diikuti terus perjalanan saya mau belanja sayur ya teman-teman ya. Ini saya lagi di depan rumah sakit ya ini. Hujannya agak lumayan deras ya teman-teman ya. Dari kemarin hujan dan juga dingin lagi. Ini cuacanya masih nggak stabil ya. Seharusnya ini udah mulai musim panas, tapi ini masih dingin. Sekarang saya sudah nyampe tempat beli sayur ya. Kentang, ambil dua. Ini buah-buah ya. Ini kelapa hijau. Ambil pisang. Pisangnya sekarang agak mahal ya. Ini markisa. Itu jambu. Ini ada lapir, pir, apel, anggur. Ini apa namanya? Lewat. Limbing, buah naga. Sini ada timun, terong. Ada sayur apa ini? Pang atau apa ya, rambusa atau manisa tempat aku. Ini juga ada lonceng, teman-teman. Saya sudah jalan pulang ya, itu apartemen saya sudah hampir nyampe. Ini bawaan saya penuh. Hujan-hujan, untung hujannya nggak begitu deras ya. Ini saya masih pegang payung, satu geret, satu tangan ada bawaan lagi, satu tas.
bawaanku. Saya masih berhenti mau nungguin teman ya. Masih belum keluar ya. Teman tuh di dalam itu enggak keluar. Mau ngambil kerupuk. Titipan kerupuk. Hah? Batu. Batu lah, kapan-kapan enggak apa-apa. Kapan aku kan. Nah, ini sayurannya yang udah penuh kulkasnya. Habis belanja tadi ya, sayurannya penuh. Ini buat stok 1 minggu. Biasanya gini nih kalau majikan gak datang tuh gak habis ya. Karena saya cuma berdua sama nenek. Sekarang ada tahu. Kue. Ini tempe. Yang di freezer. Jadi beli daging B2 sama daging ayam.